Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa fi ula fi darina amin. Wa yusannu, dan disanakan fihi padanya, pada ruku', wa fi sujudi, dan pada sujud, baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau ya Allah, ampunilah aku. Cakep banget nih doanya nih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Sambil kita menghayati maknanya, sambil kita memahami maknanya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita orang yang banyak dosa, kita apalagi kita mengaku enggak ada dosa, ini yang seperti ini sudah jelas itu banyak dosanya. Ya, ini kita amalin ya, jangan sampai lupa, ntar kan ada sholat ya, sunat isyrok, ntar ya kita sholat sunat isyrok, ini baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Walau iktasara ala tasbihi, dan jikalau ia membatasi diri atas tasbih, awi zikri atau zikir, fatasbihu afdalu, maka tasbih itu lebih afdal. Ya, pilih nih kira-kira mana nih, tasbih atau zikir? Ya, tasbih yang lebih afdal. Subhanallah ini. Subhanallahil azimi wa bihamdi, ala ruku kan kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lagi sujud ya. Itu lebih afdal. Wa salasu tasbihatin ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhirih, afdalu min ziyadati tasbih ila 11. Dan tiga tasbih serta Allahumma laka raka'tu hingga akhirnya itu lebih afdal daripada bertambah tasbih sampai 11 kali. 11. Ya, yang kemarin kita dah baca tu ya. Wa yukruhu al-iktisaru ala aqali ruku'i, dan dimakruhkan membatasi atas paling sedikit ruku'. Ya. Jadi jangan sampai kita paling sedikit. Wal mubalaghatu fi khafdi ra'si. Ya, jadi paling sedikit rukunya, jangan sampai paling sedikit ruku, sedikit cenderung doang. Wal mubalaghatu fi khafdi ra'si an-zuhri fi. Dan yang mubalaghah ya, maksimal fi khafdi ra'si, di dalam menundukkan kepala, ani zuhri fi, daripada punggung padanya pada ruku. Wa yusanu, dan disunahkan di zakarin bagi laki-laki,
Ya, jadi tadi wa yukrahu iktisaru ala aqli ruku'i wal mubalagatu fi khabdir ra'si anir zuhri fihi. Nah, tadi wa yukrahu dimakruhkan al iktisaru. Pertama dimakruhkan apa? Membatasi diri atas paling sedikit ruku. Jadi asal doang, asal aja rukunya. Paling sekurang ruku. Nah, itu makruh. Yang kedua makruh lagi apa? Wal mubalagatu maksimal bersangetan. Ya, memaksimalkan atau bersangetan ya, mubalago bersangetan fi khabdir ra'si di dalam menundukkan kepala an-zuhri fi daripada punggung padanya pada ruku. Jadi sampai ya mubalago ya, sampai ya turun kepalanya daripada punggung begini. Begini. Ini pala rendahan daripada punggung. Ayo, lihat. Saya enggak ngelihat saya nih. Kamu lihat saya. Pala saya lebih rendah apa lebih tinggi atau sama dengan punggung? Rendah begini. Ini begini makruh. Jadi yang benar, yang benar begini. Rata enggak? Rata. Kayaknya kan cakep tuh. Mungkin ke bawah, tapi sesungguhnya itu buruk, ya. Makruh, dibenci. Kayaknya cakep tapi dibenci. Kenapa? Enggak sesuai dengan ilmu. Jadi sesuaikan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau ibadah begitu, sesuaikan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Wa yusannu dan disunahkan dizakarin bagi laki-laki ayyujafiya mirfaqaihi bahwa ia merenggangkan dua sikunya anjambaihi daripada dua lambungnya ya wa batnu da'wa ya wabatnahu dan perutnya anfakhizai dari dua pahanya fir ruku'i pada waktu ruku wasujud dan sujud. Ini untuk laki-laki ya, jadi sunnah bagi laki-laki merenggangkan, jadi jangan ditempelin sikunya ya, dari lambungnya. Jadi merenggang, begitu pula ya merenggang dari lambungnya dan begitu pula perutnya dari dua pahanya. Jadi kalau lagi ruku dan sujud jangan sampai nempel. Apa tadi? Dua sikunya dari lambungnya dan perutnya ya daripada ya dengan pahanya. Ya. Kemarin sudah saya gambarkan ya, kemarin gitu. Nah, kecuali perempuan ya, untuk perempuan nempel dia. Kalau laki renggang. Iya kan, kalau umpama dilihat mau begini perempuan yang cakep kan. Perempuan ya, menutup ya. Kalau laki kebuka. Laki bahkan digambarkan kalau ada ya, kucing umpama atau apa hewan ketika lagi sujud itu bisa jalan di bawahnya. Serenggangnya kayak begitu kira-kira. Kalau perempuan enggak bisa lewat, kucing lewat. Wali ghairihi dan bagi yang lainnya, bagi selain laki-laki, perempuan. Ayatuma yaitu bahwa dia mengumpulkan fi'ima pada keduanya. Pada
Ya, pada keduanya. Ya, pada keduanya apa? Tadi. Apa? Dua sikunya daripada dua lambungnya, perutnya daripada pahanya, dua pahanya. Ba'dahu li ba'din, sebagiannya bagi sebagian lainnya. Bedanya perempuan dengan laki kayak begitu. Artinya apa? Kalau laki ya enggak apa-apa seperti itu, kebuka sepertinya begitu ya. Bukan kebuka, renggang ya. Kalau perempuan menutup. Ya hikmahnya ya, kita perempuan ya, jadilah perempuan yang tertutup, jangan kebuka. Tanbihun, ini satu peringatan, yajibu, wajib hukumnya, alla yaksida bilhuwi, bahwa tidak dia bermaksud dengan turun, lirukui bagi ruku, wairo akan selainnya, selain turun untuk ruku. Jadi jangan sampai dia ruku niat bukan ruku ya, menghindari sesuatu umpama. Jadi dia akhirnya dia menunduk ya, masjidnya lagi dibangun umpama ya, lagi dibangun, tukangnya bawa balok ya, muter tuh baloknya, mau kena palanya, dia ngeles ngeles sambil ruku aja dah ya. Itu enggak jadi. Jadi harus benar-benar niatnya untuk ruku. Falau hawa li sujudi tilawatin, maka jikalau dia ingin untuk sujud tilawah ya, falau hawa, maka jikalau dia ya turun ya, falau hawa li sujud tilawatin, maka jikalau dia itu turun untuk sujud tilawah, falamma balagha hadda ruku'i, ya, dia turun tuh. Maka tatkala sampai ia kepada batas ruku', ja'alahu ruku'an, maka dia jadikan ruku'. Ini gambarannya, contohnya. Lam yakfi, enggak cukup. Ya, jadi karena lau hawa, jikalau dia turun li sujud tilawah, untuk sujud tilawah, maka tatkala dia sampai batasan ruku, dijadikan ruku, bukan sujud tilawah. Jadi enggak jadi sujud tilawahnya. Itu kayak begitu rukunya lam yakfi, enggak cukup. Bal bahkan yalzamuhu ayantasiba sumayyarka'a, bahkan wajib kepadanya bahwa dia bangun tegak kemudian dia ruku. Ini kalau kayak begini, bangun lagi ya, tegak lalu dia ruku. Karena zirihi, seperti bandingannya, minal i'tidali, daripada i'tidal, wasujud dan sujud, wajulusi dan duduk, baina sajadataini, di antara dua sujud. Walau syaka, dan jikalau dia ragu, walau syaka jikalau ragu, ghairu makmumin, oleh selain makmum. Berarti imam mun dan munfarid. Selain makmum itu imam dan munfarid. Ada tiga. Ya, imam, munfarid dan makmum. Ini ya, jikalau ragu oleh selain makmum, berarti dua, imam, munfarid. Wa huwa sa'idun sajidun, dan dia itu sedang sujud. Hal raka'a, apakah dia telah ruku? Jadi lagi sujud dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia sudah ruku? Nah, kalau posisi seperti ini, lazimahul intisabu fauran summa ruku', wajib kepadanya tegak diri segera kemudian dia ruku'. Jadi di waktu dia sujud, dia bertanya-tanya dalam hatinya, dia itu sudah sujud ya, dia itu ya, apakah dia telah ruku' atau belum. Kan ada orang yang kayak begitu, sembahyang langsung turun sujud aja. Bertanya dalam hatinya, apakah sudah ruku atau belum ya? Maka wajib tegak, lazimahul intisam, wajib tegak berdiri fauran segera. Jangan sampai biarkan dalam keraguan. Nanti bisa batal.
Ini hikmahnya dalam kehidupan kita, jangan ada keraguan, biar yakin. Seperti kita ngaji seperti ini, biar yakin kita bisa. Jangan ragu, yakin. Harus yakin. Dan yakinnya memang benar lagi itu ya. Wala yajuzu lahul qiyamu raki'an. Dan tidak boleh baginya berdiri. Enggak boleh, ya, enggak boleh berdiri. Raki'an, hal keadaannya rukuk. Jadi wajib tegak. Wajib tegak, ya, segera kemudian rukuk. Jadi enggak boleh langsung apa? Langsung rukuk enggak boleh. Ya, enggak boleh baginya berdiri dalam keadaan rukuk. Jadi enggak boleh langsung rukuk. Diri dulu baru rukuk. Enggak boleh langsung ruku. Diri dulu baru ruku. Tadi gua udah ruku apa belum ya? Tadi gua udah ruku apa belum ya? Lagi sujud ingat begitu. Kayaknya belum dah. Lupa. Maka langsung berdiri tegak, setelah itu baru ruku. Enggak boleh langsung ruku. Wallahu a'lam bishawab.